Selamat pagi sahabat pecinta ayam hias. Bertemu lagi dengan saya Om Tio. Bertemu lagi dengan saya di mana saya beberapa hari ini menghilang dari kandang, maksudnya bukan dari dunia. Ini saya memperlihatkan peliharaan saya yang sudah saya pelihara kurang lebih 5 bulan. Kalau mungkin rekan-rekan melihat tentunya tidak asing. Ini ada ayam Rennet Friesian, ada ayam mutiara. Kok ada ayam Jawa? Itu aja Rennet juga. Ceritanya itu gimana ya? Dulu itu saya kan menetaskan ayam mutiara dari kandang sebelah itu, saya punya indukan itu. Itu ada indukan ayam mutiara. Bertelur pertama kali itu saya belikan mesin penetas. Kemudian saya coba-coba tetaskan dari 27 butir yang netas cuma 3. Yang 2 netas kurang sempurna, yang 1 ini bagus sekali. Jenisnya yang biasa saja itu. Kemudian sama abang saya, mungkin rekan-rekan ada yang tahu, itu yang punya peternakan di Magelang juga. Channelnya Geng Farm Magelang. Beliau ngasih saya ayam Rennet Friesian dalam wujud telur. Saya masukkan jadi satu dengan ayam mutiara pada saat penetasan. Usil lagi anak saya. Lah kok dikasih telur Jawa? Katanya biar lengkap. Ya namanya anak, mau gimana lagi, kita tampung. Lah kebetulan netas. Empat-empatnya itu netas dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi kalau kita lihat di sini kok ayamnya besarnya hampir sama, ya memang karena netasnya dan alatnya juga sama pada saat itu. Saya pengen melihat kira-kira besok kalau bisa menghasilkan keturunan itu modelnya kayak apa ini. Kayaknya kalau kita lihat namanya laki-laki, ataupun mungkin hewan itu jenis kelaminnya jantan, ada betina apa saja mungkin ditubruk itu. Ya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan menghasilkan jenis hewan hias atau mungkin ayam hias yang berbeda dari yang lainnya. Kita lihat saja ya besok ya. Nanti kalau sudah bisa berkembang, kita kabari rekan-rekan pecinta ayam hias yang ya, semoga kita bisa kompak lah, bertukar ilmu, bertukar pengalaman. Doain ya. Ini jinak sekali loh. Ayam Jawanya, Rennetnya juga jinak biasa itu. Apalagi kalau udah lapar, wah, apa-apa diajar itu, jempol aja dikiranya makanan. Itu mutiaranya sama. Yang itu malah satunya delik itu, udah kenyang mungkin itu. Oke, makasih sahabat. Kita berjumpa lagi besok ya.